Cara juru parkir ini beri instruksi ke pemudi di Mall Paragon bikin ngakak warganet legend ini. Sosok juru parkir sebuah mall di Solo curi perhatian warganet lantaran aksinya dalam memberikan instruksi kepada pemudi yang dianggap sangat khas sekaligus kocak. Hal tersebut terekam dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @sedulur_solo pada Rabu 18 Mei. Video ini pun telah ditonton sebanyak hampir 7.000 kali. Parkiran mal ngendiki hayo, apal ra karo mase? Tulis keterangan pemilik akun dalam unggahan tersebut dikutip suarajogja.id pada Kamis 19 Mei. Berbeda dengan juru parkir pada umumnya, seorang pria yang diketahui berprofesi sebagai juru parkir di Mall Paragon Solo tersebut memiliki cara yang khas dan unik dalam memberikan instruksi parkir kepada pemudi. Seperti dalam video yang dibagikan, tampak seorang pria berpakaian seragam juru parkir berwarna biru tengah mengatur posisi parkir sebuah mobil minibus berwarna hitam. Tak biasa, juru parkir tersebut mengatakan instruksi unik dengan suara nyaring khasnya yang sukses bikin siapapun yang mendengar tertawa dibuatnya. Bosku kiri, goyang pol kiri pol balas WhatsAppku konsisten, kata juru parkir tersebut dengan suara nyaring. Meski memberikan instruksi unik sekaligus nyeleneh, juru parkir tersebut tetap fokus dengan pekerjaannya hingga mobil tersebut dapat terparkir dengan benar. Sementara itu, area parkir tersebut tampak sudah penuh oleh mobil pengunjung mal yang lain. Menanggapi hal tersebut, beragam komentar diberikan warganet. Bahkan beberapa warganet juga memberikan pengalaman yang sama tentang pria juru parkir tersebut. Ada juga warganet yang mengungkapkan rindu pada sosok juru parkir unik tersebut kepada temannya.